6 lomba, 2 1, 2 dan 3. Dan bentuknya bermacam-macam. Untuk itu supaya anak-anak jangan ngantuk, kemudian nanti tempat ini akan dirubah kembali, yaitu masuk ke acara inti, sehingga kami dari Ketua PHBI Masjidul Hikmah akan membacakannya dan panitia siap untuk menyerahkan hadiahnya. Yang pertama yaitu juara lomba mewarnai kategori 1, yaitu untuk TK atau PAUD yang sudah dilaksanakan. Dan siapa yang jadi juara supaya maju ke depan. Dari juara ketiga untuk tingkat TK atau PAUD, yaitu Kamarudin sebagai juara ketiga maju ke depan. Anak ini Kamarudin, bola tengah, kau disimpan. Juara kedua yaitu Dewi. Anak Dewi, anak ini Laka, berarti pencapaian nih gue. Ladapun juara satunya untuk lomba mewarnai kategori 1 tingkat TK atau PAUD diraih oleh Ananda Ayu. Anabli Ayu. Laka mani. Ayu Anabli Sintena. Ya wes, kon ini buburu ya langsung. Oke, kita lanjutkan yaitu juara lomba mewarnai kategori 2, yaitu kelas 1 dan kelas 2 tingkat SD. Juara ketiga, siapa panitia? Juara ketiga diraih oleh Muhammad Iqbal. Anakku Muhammad Iqbal. Wow. Anak polair. Mete ngarep nah. Ya, dengar. Aja dertek, aja dertek. Tenang, apa ya, pestol, tenang. Tuh, apa mau pro aku? Juara kedua, lomba mewarnai tingkat SD diraih oleh Ananda Jahra Okto. Jahra Okto, ya. Anak seperti ini, oh iya. Tangannya suka korek. Juara pertama lomba mewarnai tingkat SD diraih oleh Ananda Nisa. Kelas 1, kelas 2, Nisa. Aduh, iya. Sebelah kanan. Iya, mewarnai lomba Nisa. Boleh siap panitia? Ya, yang menyerahkan cap begini. Enaknya pembukaan Ketua DKM ini. Ketua DKM yaitu Muhammad Solihin, Bapak Guru Madrasah, Bapak Sekolah MTK-nya, supaya maju ke depan menyerahkan yaitu lomba mewarnai kategori 2 kelas 1 dan kelas 2 SD. Anak